sakit adalah solusi yang sudah diupayakan ya oleh pemerintah daerah yang juga saya kira itu bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita untuk memberikan solusi yang paling bijak ya. Memang kalau ada yang kurang puas saya kira ya pasti ada ya, tapi bagaimana juga pemerintah sudah memberikan satu solusi yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan semua pihak bisa menerima dan alhamdulillah ya, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri dan juga dari pemerintah daerah secara bersama-sama ya, kemarin merasakan dan dari solusi apa maslahat dan permasalahan ya. Dan kami juga menunggu kepada daerah-daerah lain karena memang potensi konflik tentang terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah itu pasti akan terjadi di berbagai daerah. Yang pertama harus tetap kita tunduk kepada ketentuan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ketika terjadi permasalahan, segera secepatnya antara Kementerian Agama setempat melakukan koordinasi dengan Pemda, dengan aparat kepolisian untuk mencari solusi yang paling bijak. Jangan sampai itu kemudian menjadi pemicu konflik yang apa namanya yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Terakhir Pak, terakhir ini soal ini persiapan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini orderan ya.